guys, welcome back to Nails by Cinderella. So guys, thank you so much for you guys yang udah nonton video aku sebelumnya. Jadi sebelumnya itu aku udah membahas beberapa video tentang peralatan dan bahan apa aja yang perlu kalian beli untuk memulai usaha nail art. Dan juga ada video tentang cara memulai usaha nail art rumahan buat kalian yang pemula, bisnis kecil-kecilan. Jadi buat kalian yang mau cari uang tambahan tapi punya passion di bidang nail art, kalian boleh tonton video aku, karena memang aku belajar otodidak. Aku gak ada kursus, gak ada belajar sama siapa-siapa. Aku juga nonton dan juga praktek setiap hari. Jadi aku percaya kalau aku bisa, pasti kalian pun bisa dengan hasil menonton dan juga praktek setiap hari. So guys, buat kalian jangan lupa ditonton semua video aku, karena aku akan berbagi semua ilmu aku tentang nail art. Dan juga jangan lupa di follow Instagram aku di Nails by Cinderella dan juga di J_Cinderella. Kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, kalian wajib banget subscribe dulu. Dan juga like video aku, komen di bawah kalau kalian mau request apapun mengenai nail art. Dan juga langsung aja kali ini di video ini, seperti dengan judulnya, aku langsung akan memberikan kalian tips dan trik aplikasikan nail art. Trik yang pertama itu, kalian selalu minta customer kalian untuk menggunakan nail tip atau sambung kuku extension nail tip yang bentuknya seperti ini. Karena kenapa? Kalau menggunakan nail tip itu biasanya hasilnya lebih maksimal, dan juga kita akan dapat uang tambahan lebih banyak ya. Karena kenapa? Karena nail tip ini kan merupakan bagian dari kuku sambung ya, extension nail art ya. Jadi kalau kalian pakai nail tip biasanya akan lebih bagus hasilnya, karena kukunya akan lebih bervolume. Dan juga kenapa aku saranin kalian pakai nail tip, kalian akan menghemat base coat kalian. Karena kalau pakai nail tip, ingat, kalau pakai nail tip kalian nggak perlu lagi pakai yang namanya base coat. Base coat itu hanya digunakan untuk kuku asli kalian aja. Oke? So, kalau kalian punya nail tip, jangan lupa kalian beli lem nail tipnya juga. Karena nail tip itu perlu lem juga untuk disambung ke kuku kita. Dan untuk lemnya sendiri, aku saranin kalian pakai yang mereknya Maxbone kayak gini. Maxbone ini murah banget, cuma 40.000 aja dan bisa dipakai lama. Nah, trik yang kedua itu adalah selalu minta customer kalian ya untuk mengarahkan kuku mereka jadi kayak jatuh kayak gini. Jadi, kalau kalian mengaplikasikan kutek dengan arahnya yang jatuh seperti ini, mau akrilik, mau polygel, mau apapun itu ya, karena dia liquid, otomatis dia akan turun dengan gravitasi ya. Karena gravitasi bumi kita ini kan jatuhnya ke bawah, bukan ke atas ya. Jadi kalau misalkan kalian taruh itu kutek gel punya di antara kutikul dan kuku ya, kan pasti ada space sedikit banget. Nah, kalian arahinnya itu turun ke bawah kukunya, biar nanti liquidnya juga jatuh ke bawah. Kalau dia kayak gini kan kebalik nih, otomatis nanti dia akan jatuh ke arah kutikul, makanya dia akan lengket sama kutikulnya. Nah, makanya aku saranin kalian arahkan kuku customer kalian itu turun kayak gini. Jadi kalau bisa kalian, kalau misalkan maupun kalian boleh beli alas yang kayak bentuk bantalan gitu, jadi kalian bisa lebih gampang gitu loh mengaplikasikan kutek gelnya, dan hasilnya akan lebih rapi. Dan juga kalau memang dia ngeleber-ngeleber kayak gitu, kalian bisa menggunakan kuas ya. Kuas ini kalian taruh aseton atau kalian kasih remover ya di kuasnya ini, terus kalian bisa korek atau kalian bisa hapus pinggiran-pinggirannya ini menggunakan si kuasnya ini. Jadi bisa dihapus seperti ini kira-kira pinggirannya menggunakan kuas yang udah dikasih dengan remover atau acetonnya. Jadi trik ini penting banget. Trik yang ketiga itu adalah mengaplikasikan kutek gel. Jadi mengaplikasikan kutek gel itu kalian harus dengan komposisi yang tepat. Dalam arti kata nih, biasanya kalau kutek gel yang warna itu biasanya lapisan pertama emang gak akan terlalu keluar warnanya. Wajar, jangan khawatir, jangan panik, dan jangan buru-buru. Jadi kalian harus tetap mengaplikasikan layer kedua. Biasanya layer kedua itu akan mulai kelihatan warnanya. Jadi kalau kalian mengaplikasikan si colornya itu ya, kalian harus tetap memperhatikan nih, jangan sampai ketebalan, jangan juga sampai ketipisan. Jadi ya tetap biasa aja gitu loh, tetap pada komposisinya ya. Jangan buru-buru, yang penting sabar, karena memang untuk nail art ini harus detail banget. Oke, yang nomor 4 ini penting banget, harus punya yang namanya cuticle oil atau vitamin cuticula. Jadi vitamin cuticula ini sebenarnya membantu banget, terutama dia punya vitamin di dalamnya ya. Jadi akan membantu kulit cuticle kita itu enggak alergi, ataupun misalnya kalian luka by accident kayak gitu ya, karena memang kebencet sama si nippernya, itu bisa membantu juga. Ini mengurangi rasa sakit juga sebenarnya, karena dia memoisturize gitu ya, kayak melembabkan kulit juga. Dan ketika kalian mau foto terakhir, ini bagus banget untuk kutikul kalian, jadi akan lebih lembab gitu dan kelihatannya kayak fresh gitu loh. Nomor 5, jangan lupa untuk membersihkan peralatan kalian menggunakan cleanser.
Ingat, cleanser bukan remover atau aseton. Karena remover atau aseton itu gunanya untuk meremove atau melepaskan atau membersihkan kutek gel yang kalian tidak inginkan. Kalau cleanser itu dia cuman untuk membersihkan debu, membersihkan painting gitu. Jadi kalian bisa bersihin aja kuasnya, bersihin aja peralatannya menggunakan cleanser. Dan juga jangan lupa di steril. Kalau kalian punya alat steril seperti yang aku di belakang itu, rutin banget harus kalian yang namanya steril barang-barang kalian. Kalau nggak punya pun kalian bisa rendem atau cuci ya, rendem pakai air hangat lah, pakai alkohol juga masih bisa di steril. Itu sama aja kok. Selanjutnya nomor 6, kalian harus memahami bentuk-bentuk shaping kuku ya. Jadi kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, aku udah upload tentang bentuk-bentuk kuku atau shaping kuku. Jadi kalian memahami jenis-jenis kuku, tonton aja video aku sebelumnya. Dan teknik yang selanjutnya itu, yang terakhir adalah jangan lupa untuk menumpulkan pikiran kuku kalian. Karena kalau misalnya kalian nggak menumpulkan pikiran kuku kalian, itu biasanya akan melukai kusikul customer kalian. Misalnya kayak gini nih, ini misalnya baru ya, otomatis kan pinggiran sininya akan sangat tajam. Jadi kalian bisa giniin supaya dia jadi lebih halus pinggiran sininya. Ini untuk kikir kuku. Dan juga kalau kalian punya mini drill, e-file namanya nih. Nah, kalau misalkan kalian pakai e-file, kalian bisa juga tetap tumpulin pinggirannya seperti ini. Jadi kalau kalian mau mengkikir kuku customer itu, jadi dia nggak akan melukai kutikul atau kulit pinggiran dari kuku kita. So guys, itu aja trik dan tips dari aku. Kalau kalian mau nambahin atau kalian tahu lebih banyak tentang tips dan trik mengenai nail art, kalian boleh komen di bawah. Dan juga jangan lupa di like video aku. So guys, kalau kalian mau update terus tentang video-video nail art aku, jangan lupa juga hidupkan tanda lonceng notifikasinya. So guys, thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye!